Orang yang berimej adalah orang yang berakidah betul. Orang yang berakidah betul seperti mana yang ada di dalam Quran sebut macam mana, dan hak Nabi SAW berpegang dan Nabi suruh. Nabi royak, Nabi buat contoh, maka semua tu kalau sekira apa ni hak sakuk dengan imej, maka orang yang berimej di kalangan umat Islam sampai ke hari kiamat, siapa yang imej dia betul, maka berarti akidah dia kejak ke mahkum. Tak ada gonyeh walaupun sikit. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين ayat 9 surah Al-Ankabut. Sengaja baca ayat ni panok sebab memberi arti dalam hidup kita. Allah Ta'ala ulang ataupun Allah sebut dua kali pada awal suratul Ankabut, wallazina amanu wa amilus salihat, ada di dalam ayat 7 dan ayat 9, menunjukkan bahawa ini adalah suatu perkara yang penting yang Allah Ta'ala firman hubungi dengan orang-orang beriman dan orang yang beramal soleh. Cuba kita tengok maknanya. Saya baca ayat yang ketujuh katik, ayat yang kesembilan katik. Cuba tengok ayat yang ketujuh. Wallazina amanu wa amilus salihat lanukaffiranna anhum sayiatihim wa lanajziyannahum ahsana alladhi kanu ya'malun. Dan orang-orang yang beriman serta beramal soleh, sesungguhnya kami akan hapuskan dari mereka kesalahan-kesalahan mereka, dan kami akan membalas apa yang mereka telah kerjakan dengan sebaik-baik balasan. Ini, selesai. Apuh dosa, lepas tu balah dengan kebaikan, iaitunya dengan syurga mengikut hak orang tu duk amal masa duduk atas dunia. Mari ayat yang ke-9, dan orang-orang yang beriman serta beramal soleh, sudah tentu kami akan masukkan mereka ke dalam kumpulan orang-orang yang soleh dengan mendapat sebaik-baik balasan. Dua ayat ni sort klong. Sebab sebutnya orang beriman dan beramal soleh. Cuba kita perhati. Orang yang beriman adalah orang yang berakidah betul. Orang yang berakidah betul seperti mana yang ada di dalam Quran sebut macam mana, dan hak Nabi SAW berpegang dan Nabi suruh. Nabi royak, Nabi buat contoh, maka semua tu kalau sekira apa ni hak sakuk dengan imej, maka orang yang berimej di kalangan umat Islam sampai ke hari kiamat, siapa yang imej dia betul, maka berarti akidah dia kejak ke mahkum. Tak ada gonyeh walaupun sikit. Sebab itulah orang-orang soleh dia sebut katanya amanna kama amana rasul. Kita berimej seperti mana rasul berimej. Kalau kita nak kata datuk tu, orang tu berimej, ulama tu berimej, boleh jadi ada lagi seluma-seluma takut tak kena. Tapi tak ada orang atas dunia royak katanya Nabi akidah tak betul. Tak ada. Tak ada orang walaupun seorang royak katanya Nabi Muhammad dan semua Nabi alaihi wassalatu wassalam akidah mereka itu tak betul. Sebab orang yang paling betul sekali akidah iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para nabi, para rasul yang Allah Ta'ala pilih sebagai duta tut di atas muka dunia nak sapa ajaran Allah kepada manusia ni, orang tu kena berakidah yang paling betul sekali. Alhamdulillah. Lepas tu kita kena tanya kita, imej kita ke mana? Ini kita pakat soal diri kita masing-masing. Kita berimej macam mana?
Lepas tu berimeh mengikut apa yang disebut oleh Ru'ayah sendiri, Tuhan sebut berimeh kepada Allah, kepada malaikat, kepada Rasul, kitab, hari kiamat dan qada qadar. Ni cawengi imeh yang menunjukkan tu apa? Imeh yang Nabi sebut di dalam hadis dan Tuhan sebut juga di dalam Ru'ayah. Ramuan semua ni, setiap orang yang berimeh, yang mengaku katanya dia orang Islam, maka imeh dia kena duduk di atas matatan supa belaka, stand up supa belaka. Bukan imeh yang ada seloma, imeh yang duk gonye supaya skeru nak patah, skeru nak cabuk, bukan. Nah, sebab itulah kita kena cek imeh kita. Alhamdulillah, habis cerita. Yang kedua, amal soleh. Orang yang beramal soleh, siapa yang beramal soleh dan gapo dia amal soleh? Amal artinya kerja, buat, patibat ke, praktis ke, ikutlah nak sebut gapo, tapi hak pentingnya maknanya buat. Soleh artinya baik, molek, cuci, murni, bersih. Itu maknanya soleh. Berarti hasil daripada akidah yang betul, pahal reti ngaji pun daripada hak berimeh itulah ia akan jadi amal soleh. Amal soleh ni syarat dia, rukun dia dua perkara. Wui betul dengan perintah Allah, wui betul dengan, wui kenal dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dinamakan amal soleh. Kalau tak betul dengan mana-mana dua ni, turut perintah Allah tapi tak kena dengan sunnah Nabi, bukan amal soleh. Apa kerja air kita? Bukan kerja air cari makan saja tak? Semua hak kita duk buat, semaya, puasa, nak sedekah, baca Quran, kerja, minum, tidur, berbining, belaki, semua tiap-tiap kala kena duduk di dalam wong amal soleh. Sebab tu berhajat kepada ngaji. Ngaji pula jadi hak betul selalu dah. Orang ngajar pun ngajar hak kena selalu dah. Katanya inilah amalan yang soleh. Lepas tu ambil mana? Ambil daripada hak Nabi buat. Hak Nabi buat contoh. Lepas tu Nabi buat contoh, dia adanya lat-lai, adanya beranika. Maknanya banyak-banyak kata pasal itu Nabi buat, pasal ini Nabi buat. Lagu ni pun Nabi baca, lagu ni pun Nabi baca. Alhamdulillah. Jadi luah cara kita mikir, cara kita ngaji, cara kita beramal. Itulah amal soleh. Lepas tu dunia kita memang ia maju, ia kau-kau maju semua. Tapi matatan amal soleh, walaupun dunia maju sekali, walaupun dunia makin maju, makin maju, tapi amal soleh kita, kita tak ada ubah, tak ada ukar, walaupun sikit. Lepas tu dalam Islam ni, amal soleh dia sotklong dengan cara hidup yang manusia hidup di atas muka dunia. Walaupun dunia maju, dunia zaman dulu, dunia utar, dunia kambing, dunia udar. Zaman sekarang ni dunia mutu, kereta, kapal terbang dan lain-lain pada tu lagi hak lebih cepat daripada kapal terbang. Cara hidup witi ciwit yang Allah Ta'ala beri kemajuan kepada kita, kita gunalah. Tak ada gapo. Jangan lagi pahal katanya, oh dulu Nabi makan dengan tangi. Lepas kita lah ni nak makan dengan sudu, tak boleh eh? Sebab Nabi makan dengan tangi. Ha, kalau gitu ya, cebok gulang dengan tangi. Ha, cebok dengan tangi. Fah, di zaman Nabi, tak ada sore kali cebok kuah dengan tangi. Ya kena ada pada zaman itu, gayung ke, gapa, sudu ke, gapa. Kita tak, kita tak gambar katanya zaman Nabi itu macam mana. Tapi kita faham katanya, cara hidup manusia ni, memang dia kena predik. Kena kitkon, gotu, goni, gotu, untuk sesuai cara hidup mereka di setiap zaman, setiap masa. Hak pentingnya, kita berimeh dan beramal soleh. Lepas tu ciri-ciri kulaksana
orang yang berimi dan beramal soleh Tuhan sebut di dalam Quran allazina amanu wa amilus salihat. Sama ada wallazina amanu ataupun innallazina amanu wa amilus salihat, sebutnya 89 kali. Awal-awal yang Tuhan sebut dalam suratul Baqarah, sebut orang yang berimi saja dalam awal selalu dah. Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah, iaitu orang yang berimi. Tapi hak sebut perkataan allazina amanu wa amilu salihat, duduk di ayat wabashiril ladzina amanu wa amilu salihat, beri berita gembira lah kepada orang yang berimi dan orang yang beramal salih. Kalau kita buat soalan, ciri-ciri orang yang berimi dan beramal salih macam mana? Alhamdulillah, saya tak ada nak hurai panjang tak. Ayat katanya, orang yang berimi adalah orang yang bersih, zahir dan batin. Cuci molek, akal fikir dia molek, akidah dia molek, hati dia cuci. Tak ada nyakit-nyakit. Hak pasal tak molek di dalam hati dia, otak dia. Patut dia tubik kat luar. Tubik lagu mana? Kok mulut dia, mata dia, tangan dia, kaki dia, kemaluan dia, nafsu dia, semua tu molek belaka. Tu orang yang berimi dan beramal soleh. Serta dengan dia faham Islam, reti cara hidup di dunia, bergaul sesama manusia pun molek habis. Setiap perkara yang dia buat duduk di atas mata tan hak Nabi buat, dan dia bergaul sesama manusia pun masya-Allah boleh dipuji sungguh. Katanya orang ni adalah benar-benar orang yang berimi dan beramal soleh. Sebab tu kita perlu, sangat-sangat perlu, sangat-sangat berhajat kepada retinya Islam. Sebab Islam dia atur hidup manusia ni nak jadi molek. Islam iaitunya Allah dan Rasul. Wang rabat cara hidup manusia ni daripada lahir sampai mati nak jadi molek belakang. Jadi peher di atas perintahan peher mula-mula. Sebab tu gapa-gapa dek duduk di peher. Dia tak peher selerok. Tapi kalau lah peher sungguh, amal pun molek. Gerak-geri, hijau air, gotu-gani. Dia molek selalu. Sebab gapa tu? Sebab di perintahan peher tu peher betul molek selalu. Tapi kalau lah peher tu jadi selerok lagi, kongkek. Maka pun puang daripada lepas pada tu nak buat gapo lagi 2 3 4 5 6 7 boleh jadi tak molek eh? Boleh jadi tubik pun mai sangangam. Sebab bokprong di peher. Alhamdulillah, sebab tu marilah kita pakat peher semula dah. Bukan peher semula dah, hak duk peher molek dah, binalah atas tu. Tapi marilah kita pakat tupuk tambah ke peher me kita. Peher saja boleh jadi tak sempurna lagi, kena faqih, kena apa, kena dalil. Sebab tu Nabi berdoa kepada Abdullah bin Abbas, Allahumma faqihhu fid din, wahai Allah, wi pehelah, wi dalil sungguh kepada Abdullah bin Abbas ha ugamu. Alhamdulillah, kita pakai peher belakang eh? Pakat peher ugamu, pakat reti ugamu, pakat berime, pakat beramal soleh. Jadi orang berjuruh kita belakang ni. Lepas tu Allah Ta'ala janji, lanudkhilannahum. Ni kalau dia orang ngaji, pelajaran nahu, dia tahu. Lanud, tengok la, bubuh la depan. Lepas tu nun pula, nun taukid. Iaitunya nun ada sa'du. Lanudkhilan, baca dia. Baca sa'du genai panggil. Genai di nun. Kalau Tok Guru ponok, baba-baba ponok, ia terjemuh, nescaya kami akan memasukkan mereka. Ia terjemuh dari mana? Dari pimpinan Ar-Rahman. Sudah tentu kami akan masukkan mereka dalam kumpulan orang-orang yang soleh. Hanilah kita berhajat benar kena jadi orang yang duduk dalam jamaah orang soleh. Sebab ia panggil kabuan sutai orang atas muka dunia ni tak?
orang soleh hak sutai sekali. Tuhan ayat di dalam Al-Quran, "May yuti'ir rasul." Apa? "May yuti'illah wa rasul." Siapa yang taat kepada Allah dan Rasul. "Faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim." Maka mereka itu orang hak taat kepada Allah dan Rasul, mereka itu akan bersama dengan orang-orang yang Allah Taala beri nikmat. Minan nabiyyin. Siapa tu? Nabi-nabi. Dan siapa taat kepada Allah dan Rasul sikit lagi, dia akan boleh duduk sekali dengan nabi-nabi. Wasyuhada, apa ke? Wan nabiyyin wasadiq wasiddiqin. Orang-orang yang benar. Tu riang lamdak dah tu. Orang lepas pada nabi iaitu orang siddiqin. Siddiqin adalah orang yang betul benar bersih cuci zahir dan batin, hati dan semua kelakuan perbuatan. Tu orang siddiq. Nabi gelar seorang iaitu Abu Bakar As-Siddiq. Padahal nama dia Abdullah bin Abi Quhafa. Tapi Nabi panggil nama dia Abu Bakar As-Siddiq. Dia pun geti katanya hak Nabi beri nama kepada dia adalah benda hak Nabi kena nak panggil. Ha, tu. Alhamdulillah. Kita semua kena jadi siddiq belaka dah. Nak jadi Nabi tak ada dah. Tak ada Nabi. Tapi boleh kita jadi orang siddiq. Tapi Allah kena kena berjuang dengan diri kita nak jadi siddiq ni bukan mudah. Wasyuhada. Apa? Orang-orang yang mati syahid. Hak ni tu hak pilih di kalangan manusia ramai-ramai atas muka dunia, siapa nak mati syahid? Sebab Allah raya wa yattakhidha minkum syuhada. Allah jemput pilih. Siapa yang nak mati? Mati syahid. Kita pun nak minta ya Allah, we matikanlah aku mati syahid. Lepas tu akhir sekali, wassalihin, orang-orang soleh. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, maka orang itu akan boleh duduk sekali dengan para nabi, para siddiqin, para syuhada, orang mati syahid. Lepas tu akhir sekali, wassalihin. Lepas tu hai raya pula, orang yang berimeh dan beramal soleh akan duduk sekali dengan orang-orang soleh. Allah. Nah, kita kena jadi orang berjuruh ni. Orang pasang riap ngai, didik mudah, kecek mudah, peher mudah. Ha, ada apa-apa, we jadi apa yang kita buat, kita usaha, we jadilah kerana Allah dan mengikuti jejak langkah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mengikut penerengi para ulama. Tu jadilah kita orang soleh. Saya nak akhir sikit masa seminit. Nabi Yusuf alaihissalam, Tuhan ajar kepada dia doa, "Tawaffani musliman wa alhiqni bisalihin." Wahai Allah, matikanlah aku dalam keadaan Islam dan masukkanlah aku di kalangan orang-orang soleh. Alhamdulillah. Kita kena mati dalam agama Islam belaka dan kita minta supaya Allah hipung kita dalam kalangan orang-orang soleh. Wallahul musta'an. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.